Bau. Aduh, Gusti. End dulu ya. Guys. Empuk banget, terus juga rasanya kayak udah, apa ya, udah gurih di dalam-dalamnya gitu loh. Betul. Jadi ayamnya tuh dikasih bumbu rempah-rempah yang enak banget. Dan ini tuh kayak rasanya gurihnya tuh benar-benar nyaman banget di mulut, guys. Exactly. Nah, aku mau cobain bebeknya sekarang ya pakai sambal ya, guys. Gaya kami. Harus kudu wajib dimakan sama sambal nih, guys. Emang beneran loh, guys. Sempurna banget bebek asap ketemu sama nasinya. Bebeknya enggak bau amis sama sekali ya. Sambelnya nih lebih ke seger gak sih, Kak? Iya. Pedasnya tuh enggak yang ngegrek banget, bener. Dan ya rasanya tuh adil gitu loh. Adil. Bebek yang keras, sejahtera, kemakmuran sejati ya. Kemakmuran sejati. Uy, uy. Bebeknya sambal mata kesemutan. Ini definisi endol, surendol, tak endol, kendol. Bunda. Enak banget. Yes. Wow, apa nih guys? Gitu ya. Ya, aku juga penasaran ini tebel-tebel sekali. Bukan TBL-TBL kan? TBL. Ini tebel-tebel guys ya. Aku pikir ini tempe bacem atau tahu bacem. Ternyata bukan. Ini adalah lidah ya. Wow. Lidahnya katanya ini empuknya empuk banget ya. Ini lidahnya benar-benar bugar. Bugar sekali ya. Wah, terima kasih. Gede ya, banget guys, wow, lidahnya. Uy, uy. Ini guys, ini lidahnya empuk banget. Empuk banget, serius. Coba kita gigit dulu ya. Uy. Bismillahirrahmanirrahim. Pas baru nyentuh lidah aja udah ada rasanya, gurihnya langsung nempel gitu loh. Asli, jujur ya. Lidah ini adalah salah satu bagian organ dari sapi yang agak sulit kalau dimasak. Apalagi dengan keadaan tebel guys ya. Tricky ya. Dan di sini dia tebel tapi rasanya tuh gak bau angin sama sekali. Benar. Untuk rasa ini mencekam guys ya. Benar jujur. Banget. Enak banget ternyata, aduh. Pakai nasi ini mah guys. Ayo dong. Pakai nasi guys. Wui, nikmat banget ini guys. Sambal dimakan pakai lidah bakarnya benar-benar perfecto banget guys. Dicocol ke sambal, udah deh ini enyoy parah. Nih guys, kita buru-burukan aja sambalnya ke sini ya kan. Nah, mari kita uak-uak lagi ke sini guys. Lidah pakai sambal mata plus kecombrang. Jadi penuh dengan sensasi aroma, guys. Bali banget ya ini. Wah. Yuk, kita makan bismillahirrahmanirrahim. Pedes rawitnya, nampol banget guys. Ampun deh, aku tuh gak mau berhenti nyuap guys. Ini lidah bakar yang empuk dimakan sama sambal bikin kenyang dan enaknya tuh ketagihan banget.